أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita mulakan pertemuan kita dengan bacaan doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على Rasulihil Karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabih ajma'in. Rabbana syrah lana sudurana wa yasir lana umurana wa ahlul uqadam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana yasir wa la tu'asir. Rabbana tamim lana bil khair. Rabbana zidna ilman wa rizukna fahma. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Amin. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amma ba'd. Pertama sekali kita panjatkan syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpah rahmatnya pada malam ini dapat kita bersama-sama. InsyaAllah kita akan sambung perkongsian kita daripada kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, iaitu dosa besar yang berikutnya menyakiti tetangga. Ini kehidupan berjiran dalam Islam, lalu dibahaskan dalam agama kita berkenaan dengan hukum hidup secara bermasyarakat ataupun rukun tetangga, yang mana setiap daripada kita ni memiliki jiran kita, maka sewajarnya kita mengikut undang-undang dan juga lunas-lunas Islam untuk kita hidup bersama dengan orang yang berada di sekeliling kita. Saya kongsikan sedikit sebelum kita masuk terus kepada kitab kita ni. Laqad qarrara ulama'ul ijtima' wa minhum Ibn Khaldun fi muqaddimatihi anna al-insan madaniyut tab'i. Lidhalik fahuwa da'iman ya'ishu fil mujtama'at wa yas'ali insya'iha. Ulama' telah menyatakan bahawa termasuklah Ibn Khaldun. Ibn Khaldun ni seorang alim, sejarawan dalam Islam. Dalam kitabnya Al-Muqaddimah, beliau ataupun kitabnya Muqaddimah Ibn Khaldun, beliau menyatakan bahawa manusia ini adalah nalurinya hidup secara bermasyarakat. Itu tabi'i, itu benda yang tak dapat tidak ada dalam diri setiap manusia. Maka dengan sebab yang demikian, seseorang itu dia akan berusaha untuk mencari masyarakat
yang hidup bersama-sama dengan dia. Bila kita cari masyarakat ataupun orang yang akan hidup bersama-sama dengan kita, maka kita akan cari orang yang baiklah. Sebab itu disebutkan bahawa al-jar qabla ad-dar, jiran dahulu sebelum rumah. Sebelum kediaman kita cari jiran dulu. Kalau kita tengok masyarakat sekeliling tu tak berapa nak bagus, maka yang terbaiknya carilah tempat lain. Sebab itu disebut al-jar qabla ad-dar. Itu naluri kehidupan manusia. Wa fi sa'il insaniyah li bina'il mujtama'at taqarrara ladaihim annahu labudda li hadzal mujtama' min nidhamin 'amin. Dikarenakan manusia itu berusaha untuk menghidup ataupun hidup dalam masyarakat, maka mereka berusaha untuk mencipta satu undang-undang yang umum untuk mengawal kehidupan mereka. Yang dawi tahtahu afrad hadzal mujtama' yuhaddid hurriyatahum wa yunazzimul alaqata bainahum wa yujazi al-mu'tadi minhum. Tujuan mereka mencipta undang-undang itu tak lain tak bukan ialah untuk mengawal kebebasan mereka, menguruskan hubungan antara mereka, serta melaksanakan undang-undang ataupun melaksanakan kita panggil sebagai apa, undang-undang lah, ke atas mereka yang melakukan permusuhan di kalangan mereka. Wa yuthibul muhsin, dan diberikan ganjaran kepada orang yang baik. Wa takunu lahu majmu'ah minal qawa'id wal a'raf tuhmat au tudhamu 'inda afradi. Kita hidup dalam masyarakat, sama ada kita dipuji ataupun kita dicela. Itu antara dua lah pilihan kehidupan kita bermasyarakat. Walau nazarna abar al-usur wa ala ikhtilafil umam najid anna kulla ummatin ittakhadat asasan laha. Kalau kita tengok kepada sejarah daripada setiap zaman, kita akan dapati setiap zaman tu dia ada tamadun ataupun mujtama' ataupun kita sebut sebagai masyarakat mereka yang tersendiri. Dan mereka ada kawanin, ada undang-undang mereka. Mereka ada nizam atur ataupun panggil undang-undang, disiplin di kalangan mereka. Fa'ala sabilil mithal, sebagai contoh, mujtama'ul fursi qabla al-islam ja'alul quwwah wal qawmiyah al-farisiyah hiya asasu nizamil mujtama'. Kalau kita tengok contoh masyarakat Parsi dulu, dalam sejarah dulu mereka menjadikan asas darah ataupun qawmiyah, kaum ini Parsi, ini Parsi, kami ini Parsi, itu menjadi asas kekuatan mereka. Dengan kekuatan itulah mereka membina satu undang-undang masyarakat mereka. Itu Parsi. Ammal Arab fakanat al-qabilah. Adapun orang Arab, kekuatan mereka ataupun asas kemasyarakatan mereka ialah qabilah. Dan benda itu masih lagi wujud sampai sekarang. Waja'al ar-ruman al-mal wal-nufud ataupun wal-nuqud ataupun al-nufud. Adapun orang-orang Rom pada waktu itu, mereka menjadikan harta dan juga wang sebagai asas dalam membina masyarakat. Wa nara al-an mujtama'atin ja'alu al-hurriyah al-mutlaqah aw al-almaniyah aw al-ishtirakiyah hiya asasu nizam al-mujtama'. Adapun zaman sekarang, kita dapati masyarakat kita ni membina asas kemasyarakatan mereka itu daripada apa dia, kemerdekaan ataupun kebebasan secara mutlak, ataupun disebut dengan istilah baru humanism, manusia itu sebagai Tuhan, dia bebas ikut kehendaknya. Itu asas nizam ataupun asas undang-undang dalam masyarakat hari ini. Ataupun mereka menjadikan hari ini ilman, ilman ni maksudnya secularism sebagai ideologi untuk membina masyarakat mereka. Ataupun disebut dengan istilah ishtirakiyah, hari ini kita maksudkan dengan komunis, komunis ya.
dalam membina asas kehidupan masyarakat mereka. Dan semua tu wujud pada hari ini. Ha, mereka yang nak terlalu bebas, tengoklah dekat barat. Mereka yang sekular, kita boleh tengok perhati dekat Perancis sebagai contoh. Ha, kalau nak bebas sangat ni, dekat Amerika ke, dekat Australia. Ha, hatta dekat Eropah tu pun memang perjuangan mereka adalah untuk kebebasan mutlak lah. Al-hurriya al-mutlaqah. Ataupun dekat China, Korea Utara, ataupun mana-mana negara yang berfahaman dengan ideologi komunis, people, manusia, masyarakat itu sama rata kehidupan. Itu asas yang ada pada hari ini. Maka datanglah Islam, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Islam datang meletakkan satu perkara yang boleh menyelesaikan semua masalah yang dihadapi oleh batu asas ataupun ideologi yang ada. Kalau kalian nak hidup dalam masyarakat, maka gunalah apa yang telah digariskan oleh Islam. Ini lebih harmoni, ini lebih baik, ini lebih dapat menyelesaikan segala masalah yang kalian hadapi. Oleh kerana itu, Allah Subhanahu Wa Taala antara seruan yang awal disebutkan dalam Al-Quran ialah ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, kami jadikan kamu itu daripada lelaki, perempuan, daripada kabilah, berbangsa-bangsa dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk lita'arafu. Kalimat lita'arafu, saling berkenal-kenalan. Itu asas kepada hidup bermasyarakat dalam Islam. Itu asas dia. Dia bukan dengan qaumiyah kekuatan. Aku al-quwwah kekuatan. Aku kuat, aku akan kuasai engkau. Itu dalam masyarakat Arab dulu, siapa yang kuat, dia lah yang berkuasa. Kan? Dalam masyarakat Rom, siapa yang ada duit, dia lah yang berkuasa. Dalam masyarakat Parsi, dengan asas perkauman dia yang sangat kuat itu, dia menekan segala bangsa-bangsa yang ada sekeliling dia. Itu yang ada pada waktu itu. Maka datang Islam, lita'arafu. Kalian berbeza-beza, kalian diciptakan lelaki dan perempuan bukan untuk bergaduh, bukan untuk menunjukkan kekuatan siapa hero, siapa apa, tapi lita'arafu. Lalu Tuhan tutup, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu adalah orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dekat situ kita akan dapati bahawa sebenarnya Islam sudah bawa pada kita ni bagaimana cara kita hidup dalam masyarakat. Pergaulan kita macam mana? Kalau kita ada masalah macam mana nak selesaikan? Kita tak ceritalah tentang yang besar-besar tu. Ada dalam Islam. Tapi hari ini kita nak bahaskan tentang dosa besar orang yang mengabaikan jiran tetangganya. Kerana antara perkara yang disebutkan dalam kehidupan bermasyarakat tu ialah mereka yang hidup dalam ataupun bersama-sama dengan jiran tetangganya. Siapa yang mengabaikan hal ini, maka dia diperkirakan sebagai orang yang melakukan dosa besar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau kita faham dengan kepelbagaian, dengan perbezaan latar belakang pendidikan, dengan perbezaan tempat kerja dan perbezaan yang macam-macam lah kita ni. Saya dengan tuan-tuan tak sama, tuan-tuan dengan jiran sebelah rumah tak sama. Kita kenal mungkin selepas kita pindah sini, sebelum ni tak kenal pun. Latar belakang pendidikan kita diasuh oleh ayah kita dengan cara begini. Orang ni diasuh oleh ayah dia dengan cara begini. Orang ni belajar dekat sekolah macam ni. Saya belajar dekat macam-macam. Tapi kenapa kita boleh hidup harmoni? Kerana Islam mengajarkan kita dengan seruan ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, takutlah kamu kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu daripada nafs wahidah, jiwa yang sama, yang satu, iaitu Nabi Adam alaihi salam. Maka bila kita faham macam tu, kita tahulah hormat orang. Bila kita faham macam tu, kita tahulah macam mana kita nak letakkan kedudukan dia di hadapan kita. Dia ni macam mana kita nak bergaul dengan dia. Dia ni macam mana kita nak
bermuamalah dengan dia. Orang yang macam ni macam mana kita nak komunikasi dengan dia? Sebab asas tu telah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka dengan sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan selepas datangnya Islam ni, Islam datang nak mencorak balik kehidupan bermasyarakat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan daripada kalian debu-debu jahiliah. Debu-debu jahiliah apa dia? Hak tadilah. Apa yang ada pada masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam, apa yang ada dalam masyarakat Parsi, apa yang ada dalam masyarakat apa nama ni Rom, apa yang ada dalam masyarakat pada waktu itu. Kalau kita nak faham mudah, siapa yang ada kelebihan, dialah yang memiliki kekuasaan. Maka Nabi SAW datang, Nabi beritahu, Allah Ta'ala dah hilangkan daripada kalian debu-debu ataupun kesan-kesan jahiliah. Tinggalkan. Yang Allah Ta'ala kira apa? Mu'minun taqiyun. Ada orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa fajirun syaqiyun. Dan ada orang yang berdosa, yang celaka di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kedua-dua golongan ni, kita tahu macam mana nak muamalah dengan dia. Orang yang macam ni, kita tahu macam mana nak muamalah dengan dia. Itu semua telah diletakkan dalam agama kita ni. Wa Adam min turab, minta maaf. Antum banu Adam, Nabi seru lagi. Kamu adalah anak Adam. Wa Adam min turab, dan Adam itu daripada tanah. Nabi nak bagi tahu bahawa kita ni semua sama, tapi ada kelebihan dan ada kekurangan. Macam mana kita nak uruskan kelebihan dan nak menguruskan kekurangan. Baik, tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi seruan dalam Islam ialah kita kena faham apa yang disebutkan, iaitu kama taqumul alaqah bainahum aidan ala al-ukhuwah al-imaniyah. Kita ni hidup sama kita ni, ahli surau, ahli taman ni, kita hidup kerana kita ada ikatan apa tuan-tuan? Ikatan ukhuwah imaniyah, persaudaraan iman. Dekat situlah dia kata apa? Fakama qulna innal Islam ya'uddu aslan nasi wahida wa anna abahum wahid wa annal mu'minina ikhwatun fid din. Bila kita faham secara luas, secara umum, manusia ni asal daripada Adam alaihi salam, daripada asal yang sama. Kita kecilkan sikit skopnya, setiap orang beriman ini sama saja di sisi kita ni. Kalau kita zoom out, kita kata manusia ni semua sama sebab daripada Adam alaihi salam. Tapi kalau kita zoom in, turun sikit ke bawah, kecilkan sikit skop tu, kita akan nampak sebenarnya kita ni sesama orang yang beriman di kalangan kita ni sama saja. Yang bezanya apa? Inna akramakum indallahi atqakum, itulah. Okay, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Maka disebabkan kita ni sama pada asasnya, pada dasarnya, setiap orang beriman ni sama, diangkat darjat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang difirmankan olehnya dalam surah Al-Mujadalah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah Taala mengangkat darjat orang-orang yang beriman di kalangan kamu. So maknanya kita yang beriman kepada Allah Taala ni semuanya diangkat darjat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diangkat darjat? Kerana keimanan kita kepada Allah, kerana percayanya kita kepada Allah, maka diangkat darjat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita semua diangkat darjat oleh Allah Subhanahu wa taala, seolah-olahnya tidak ada apa-apa kelebihan, tidak ada apa-apa kekurangan, kita ni semua sama. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan dengan sebuah hadis, al muslim akhul muslim, seorang muslim itu saudaranya adalah muslim yang lain. La yazlimuhu wa la yuslimuhu, dia tidak menzaliminya dan dia tidak membiarkannya. Man kana fi hajati akhi, barang siapa yang memenuhi hajat ataupun keperluan saudaranya, kana Allahu fi hajatihi, adalah Allah Taala pasti akan memenuhi kemahuan ataupun hajatnya. Wa man farraja an muslimin kurbatan, barang siapa yang membebaskan seorang muslim daripada satu kepayahan, satu kepayahan, farrajallahu anhu kurbatan min kurbatin yaumal qiyamah, Allah Ta'ala pasti akan membebaskan dia daripada banyak kepayahan yang dihadapi pada hari kiamat.
satu kepayahannya yang kita leraikan daripada ataupun masalah yang kita tolong selesaikan yang menimpa saudara Islam kita. Pada hari kiamat lagi banyak masalah. Maka saat itu kerana satu masalah kita selesaikan, banyak masalah kita pada hari kiamat akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang merahsiakan aib seorang muslim, maka Allah Taala akan merahsiakan aib dia pada hari kiamat. Ha ni. Dia sebut Nabi SAW sebut secara umum, tapi dia punya pecahan-pecahan tu banyaklah. Baik itu antara perkara yang kita ambil berat dalam kehidupan bermasyarakat, apa dia? At-ta'awun. Dalam Quran Tuhan sebut wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong, bertolonglah kalian sesama kalian atas kebaikan dan juga ketakwaan. Yang pertama, sama dengan apa yang disebutkan oleh Nabi, man farraja 'an muslimin kurbatan. Barang siapa yang membebaskan kepayahan yang ditimpa ataupun masalah yang ditimpakan oleh Allah ke atas seorang muslim yang lain. Yang keduanya Nabi sebut wa man satara musliman, barang siapa yang merahsiakan aib saudaranya. Maka kita hidup berjiran, bermasyarakat, tak boleh. Perkara yang paling penting dalam Islam ni ialah at-tasattur, ataupun kita menutup segala aib yang ada pada orang-orang yang hidup sekeliling kita. Dalam Quran Tuhan sebut apa? Wala tajassasu. Jangan kalian ini saling tajassus ni apa? Mengendap-endap, mengikut-ngikut, tatabbu' auratil muslimin. Maknanya mengikut-ngikut keaiban orang-orang Islam itu amat dilarang. Kerana asas kehidupan dalam masyarakat, dia mesti merahsiakan aib. Mesti merahsiakan aib. Sebab Allah Ta'ala pun pada asasnya merahsiakan aib kita. Apa bukti yang Allah Ta'ala pada asasnya merahsiakan aib kita? Buktinya isteri saya tak tahu kesalahan dan juga dosa saya. Walaupun dia tidur sebantal, walaupun dia makan dengan kita, walaupun dia masak dengan kita, walaupun segala-galalah dengan dia ni, tapi ada benda yang dia tak tahu tentang saya. Dan saya pun ada benda yang saya tak tahu tentang dosa dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Depan kita renyah, lah. Kita pun depan dia senyum, kan? Tapi tak ada siapa tahu, hatta isteri kita, anak-anak kita pun tak tahu. Itu asas dalam Islam. Tak boleh pikuk rek. Kan? Dulu sayang duk cinta dengan siapa? Mana boleh tuan? Tak boleh. Benda lama biar macam tu. Dia pun tak boleh tanya abang dulu. Ramai awek ah. Contohlah kan. Tak boleh. Aib. Benda lama. Tak boleh tatabbuk, tak boleh tajassus, tak boleh kita buka benda tu. Kerana Islam datang dalam keadaan macam tu. Sebab itu nama Allah, antara 99 nama Allah, apa dia? As-Sattar, yang maha merahsiakan segala aib. Dalam doa kita ketika duduk antara dua sujud, Rabbi ghafirli warhamni wajburni. Ya Allah, ampunkan aku, rahmatilah aku, dan rahsiakan aib aku. Tak boleh nak cerita. Dan inilah kehidupan ataupun antara asas kehidupan dalam masyarakat. Kehidupan berjiran. Tak boleh pergi mengendap, dia beli sofa baru ni kok. Yang contohlah. Dia ni tukar tik. Tak apalah, hai dia lah. Kan? Tak apalah kalau benda tu baik, kalau benda tu buruk. Kalau sekat beli sofa, kadang jiran pun suka juga kalau kita tahu, betul tak? Ya, itu biasalah manusia, benda baru, benda baik, dia akan suka tunjuk pada orang. Itu biasa. Tapi itu pun tak dibenarkan. Ha, kalau kita duduk tatabuk, tatabuk ni dia sentiasa mengikut-ngikut. Itu maksudnya. Lepas tu dia ulang dengan dua huruf ta dan juga ba, itu diletakkan syaddah. Nak beritahu hak ikut rapat ni. Ha, ikut rapat. Tajassus, ha, macam tu. Ha, diletakkan tashdid nak beritahu. Ha, ataupun syaddah nak beritahu hak jenis-jenis duduk tengok mengendap ni. Itu tidak dibenarkan. Kerana Islam tak bagi. Ha, jadi itu asas kehidupan dalam masyarakat. Barang siapa yang meninggalkan asas ini, maka barulah kita nak kongsikan, orang itu diperkirakan sebagai mereka yang melakukan dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tajuk dia kat sini,
antara dosa besar yang disebutkan kat kita pada malam ini ialah menyakiti tetangga. Menyakiti jiran tetangga. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'min. Qila wa man ya Rasulullah? Qala alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Demi Allah, kata Nabi, tidaklah beriman. Demi Allah, tidaklah beriman. Demi Allah, tidaklah beriman. Nabi ulang 3 kali. Maka seseorang bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, siapakah dia wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tetangganya tidak merasa aman dari perilaku buruknya. Bawa iqah. Tetangganya rasa tak aman dengan perilaku buruk. Kan tak kiralah apa juga buruklah tuan-tuan ? Sebab tu Nabi sebut dengan istilah bawa iqah. Jamak plural nak bagi tahu banyak benda buruk ni, kan? Apa saja benda buruk, tak boleh orang itu tidak sempurna iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana hanya orang yang beriman dan yakin. Maksud iman tu apa? Kita ulang sikit. Tuan-tuan dah tahu dah, iman maksudnya percaya, at-tasdiqu bil qalbi, percaya dengan hati, kan? Wanutku bis syahadataini, mengungkapkan dengan 2 kalimah syahadah. Bila dia percaya, dia ucap 2 kalimah syahadah. Tapi yang ketiga apa dia? Dalam ahlu sunnah wal jamaah, yang dimaksudkan dengan iman itu, yang ketiga apa dia? Pertama, percaya dengan hati. Kedua, mengucap kalimah syahadah. Yang ketiganya, al-amalu bil jawariyah, beramal dengan anggota. Tapi kalau anggota tubuh kita ni ataupun perangai kita ni tidak menunjukkan sesuatu yang baik, tanda tak lengkaplah iman dia ni. Tak pergi manalah orang ni. Macam tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, la yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak masuk syurga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari perilaku buruknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang dosa yang paling besar di sisi Allah, maka baginda menyebutkan 3 hal. Kamu menjadikan Allah sebagai sekutu. Maknanya Allah Taala itu ada apa nama ni, partner dia. Syirik dengan Allah. Kamu, yang kedua, kamu membunuh anakmu kerana takut jika kelak ia makan bersamamu. Bunuh anak kerana takut nanti anak tu makan rezeki kita. Dan kamu berzina dengan kekasih isteri tetanggamu. Dan kamu menyakiti jiranmu dengan kamu berzina dengan isteri jiran. Berzina ni pelbagai tahap lah. Bukan sahaja yang kita sebut zina tu. Zina mata, zina telinga. Itu istilah Imam Ghazali kan. Zina mata ni pergi tengok jiran punya bini duk sidai kain. Contoh. Ini menyakiti tuan-tuan. Jiran tak ada outstation. Kita sakiti dengan kita tegur isteri jiran dalam keadaan tak ada apa sebarang hajat. Kita melihat kepadanya tanpa ada sebarang hajat, kecuali kalau memang suami dia yang outstation, yang keluar daripada apa, pekerja di luar kawasan tu pesan, kalau hang dengar pelik-pelik hang tengoklah, kan? Aku tak ada ni seminggu. Tak apa, kan? Tapi berbataslah. Jangan sampai berlebihan seperti mana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana jiran dia akan meletakkan setiap apa yang dia miliki itu pada tetangga dia. Macam kita balik kampung, jiran tak balik kampung, tolong tengok rumah saya. Itu biasa tuan. Itu biasa. Kecuali jenis tak cakap dengan jiran, lain ceritalah. Kan? Tak tegur langsung. Jiran sebelah rumah tak kenal langsung nama apa, itu masalah. Masalah yang besarlah. Itu masalah lain pula. Baik tuan-tuan. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis yang kita selalu ulang, ustaz-ustaz kita pun selalu ulang, guru-guru kita pun selalu sebut, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah tidak dia menyakiti tetangganya. Itu. Ataupun dalam hadis yang lain, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan jiran tetangganya. Dalam hadis ni, tidak menyakiti tetangganya. Baik, tetangga itu ada 3.
Tapi saya rasa macam dah baca lah tajuk ni. Tengok tuan-tuan diam, saya pun baca habis ya. Ha, sampai kat sini baru saya perasan, tapi tak apa lah. Ini saya ingat sebelum COVID datang ni. Ni sampai COVID nak balik ni kira lama lah. Bulan April COVID balik kan. Betul? Lama tapi tak apa. Tuan-tuan pun senyap eh. Tak apa, ustaz ni duk ulang tajuk sama kan. Isu dia apa tuan-tuan? Isu dia kitab saya yang saya pernah cerita pada tuan-tuan tu kan, banjir itu. Dia berenang sekali. Jadi saya pakai yang kitab yang apa nama ni, yang dalam PDF ni. Dia punya susunan tajuk tu tak sama dengan kitab yang kita pernah guna dulu. Jadi bertindih-tindih. Kalau hak sebelum ni, tajuk tu letak pada dosa besar yang ke-30 sebagai contoh. Hak kat sini, dosa besar yang ke-55. Jauh hak lari dia tu. Jadi, tak apa. Kongsi biar. Tuan-tuan pun angguk macam tak nak dengar tajuk ni. Kira okey lah tuan-tuan. Okey, tak apa. Tak ada masalah. Ini peringatan untuk saya juga tajuk ni. Wadhakir fa'inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan kerana peringatan itu memberi manfaat kepada orang beriman. Kadang kita lupa. Bukan kita lupa. Kita ada maklumat tu. Tapi dia tak ketuk balik. Bila tak ketuk balik, dia buat pangai balik. Tuan-tuan. Lihat. Kena ingat selalu. Kalau tidak, dia buat perangai. Aku baru je tegur minggu lepas. Ni duk drill lagi dinding ni. Ke 12 malam ni. Padahal baru tegur. Jadi kita peringat balik tuan-tuan. Baik, tetangga itu ada tiga. Pertama, tetangga Muslim dan masih kerabat. Yang kedua, tetangga Muslim. Dan yang ketiga, tetangga kafir. Yang pertama, tetangga Muslim dan kerabat adik-beradik kita. Kebetulan kita punya jiran ini adalah adik-beradik kita. Yang kedua, tetangga Muslim tapi dia bukan adik-beradik. Dan yang ketiga, tetangga yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetangga pertama memiliki tiga hak. Ini tuan-tuan kena ingatlah. Yang pertama, hak sebagai tetangga. Yang kedua, hak sebagai seorang Muslim. Dan yang ketiga, hak sebagai adik-beradik. Hak sebagai jiran, hak sebagai seorang Muslim, hak sebagai adik-beradik. Itu yang pertama. Tetangga yang kedua memiliki dua hak, iaitu hak sebagai jiran dan yang kedua hak sebagai orang Islam. Dan yang ketiga, iaitu memiliki satu hak, iaitu tetangga kafir, iaitu hak sebagai seorang jiran. Bahasa Arab kata jiran. Ni. Ketiga-tiga ini ada hak mereka yang patut kita laksanakan betul-betul. Dan kalau melihat kepada susun atur ni, maka kita tahulah mana yang aula untuk kita ataupun mana yang lebih utama untuk kita tolong berbanding yang lain. Contoh ada jiran kita ni, seorang adik-beradik, seorang bukan adik-beradik. Kereta dia rosak, nak bagi hak mana? Dua-dua kereta rosak ni, nak bagi hak adik-beradik ke nak bagi hak bukan adik-beradik? Pertama sekali hak adik-beradik lah tuan-tuan ya. Sebab ada tiga hak terkumpul atas bahu kita terhadap dia. Yang sebelah ni dua je. Jadi kena utamakan yang tu. Tapi ada orang masalah. Kita member dulu kan. Adik-beradik ni dah kerap lah dia kata. Dah adik-beradik dulu. Adik-beradik dulu. Sebab itu Nabi SAW melihat benda ni sangat penting. Walaupun kita kata, jangan ni kira adik-beradik, ta'asub adik-beradik. Bukan ta'asub adik-beradik. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut Al-Qurba kan? Qurba ni maksudnya orang yang dekat dengan kita dulu. Kalau kita nak bantu, nak sedekah, nak bagi apa juga infak, tengok adik-beradik sekeliling dulu. Jangan kita tengok hak mereka jauh kan? Boleh. Tapi hak ni susah ni. Ni pun tak makan juga kan? Sana pun ada juga hak dia. Tapi mana yang lebih kita utamakan? Sini. Yang mereka tu nak beli masjid ataupun nak beli tapak apa nama ni, church, apa ni, contohlah gereja kan, nak jual, maka perlukan dana. Hak sana pun susah, sini pun susah. Hak sana pun perlukan duit, sini pun perlukan duit. Maka kita buat pertimbangan. Ini kalau
kita tak tolong ni, habislah putih kerabat ni. Hak ni dulu. Itu hak yang perlu kita tengok. Adalah Abdullah bin Umar berjiran dengan seorang Yahudi. Jika dia menyembelih kambing, selalunya dia berkata, bawakan sebahagian dagingnya untuk tetangga kita yang Yahudi itu. Biasanya macam tu. Diriwayatkan bahawa pada hari kiamat nanti, seorang jiran yang miskin akan mengikut tetangga yang kaya. Seorang jiran yang kaya, ia akan berkata, wahai Rabku, wahai Tuhanku, tanyakan kepadanya mengapa ia menghalangiku dari kebaikannya dan menutupkan untukku pintu uluran tangannya. Pada hari kiamat nanti, ada jiran yang akan mengadu kepada Allah. Mengikut dia, maksudnya dia akan mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai Allah, dia ni kaya tapi dia tak pernah tengok pada aku. Walhal satu lorong kan, satu jalan, sebaris rumah, tapi tak tengok pun pada aku. Dia mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seorang tetangga selayaknya menanggung kesakitan, kesusahan yang disebabkan oleh tetangganya. Ini merupakan salah satu bentuk ihsan, sikap baik kepadanya. Seorang mendatangi Nabi SAW bertanya, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan. Jika aku mengerjakannya, maka aku pun dapat masuk syurga. Baginda SAW menjawab, jadilah seorang yang penuh dengan sifat ihsan. Orang itu bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana aku dapat mengetahui bahawa aku ini seorang yang muhsin, orang yang baik? Beliau ataupun baginda SAW menjawab, bertanyalah kepada jiranmu. Jika mereka mengatakan bahawa kamu itu seorang yang baik, bererti memang kamu seorang yang baik. Namun jika mereka mengatakan bahawa kamu itu seorang musik, musik ini orang yang, bukan muzik ya, musiun, orang yang dipenuhi dengan sifat jahat, bererti memang kamu itu orang yang jahat. Jadi nak tahu orang tu baik tak baik kan, fulan, nak tahu Ustaz Azrin ni bagus tak, try tanya jiran saya. Biar rumah saya tanya, biar tuan-tuan duk pergi tajasus saya pula kan. Bagus Ustaz Azrin, sembang kemas sangat ya. Pergi Bukit Lancung tanya, bagus tak Ustaz Azrin? Karut dia tak karut. Karut tu karut betul lah tuan. Tapi kalau dia kata okey lah, okey lah tuan-tuan. Tapi kalau dia kata A lah, itu tergantung pada dia lah. Sebab dia tahu kita ni, cuma dia tak bagi tahu. Dia tahu kita ni, cuma dia tak bagi tahu macam mana panggil kita ni. Masya-Allah, tabarakallah. Rasa macam baru 8:20. Baik tuan-tuan, nombor satu ya. Sebab itu kalau kita belajar dalam kitab fiqh, yang fiqh, kita akan jumpa satu tajuk namanya asy-syufa'ah. Syufa'ah ni apa dia? Mudah sebut, syufa'ah ni kalau kita nak jual rumah kita ataupun tanah kita, kita sewajarnya tanya jiran kita dulu, nak beli tak rumah aku? Itu buat syufa'ah. Kalau orang tak nak, baru tanya orang lain. Apa dia? Jual kereta. Tanya saya. Maksudnya nak cari kereta ni. Tak adalah, tanyalah kawan-kawan yang dekat dengan kita dulu. Takut dia terasa hati dengan kita. Tanya jiran kita. Tapi jenis jiran parking kereta depan rumah kita tak beritahu ni masalah tuan. Tanya dah nak jual ke, nak suruh kau panggil Miss A mai. Gurau je tuan. Maksudnya apa? Kalau kita nak jual tanah al-iqar, nak jual tanah kita ni, nak jual rumah kita ni, tanya jiran dulu, nak beli tak? Kita tahu dia tak mampu beli pun, tapi adab dengan jiran. Takut apa? Kita ni dah baik dengan dia, bagus dah. Tiba-tiba kita tawarkan kepada orang lain untuk membeli, tengok orang yang beli tu menyakiti dia. Dia sakit hati tak kita? Itu maksud dia. Lepas tu tanya jiran dulu. Tahulah dia tak nak beli pun. Tahulah dia ada kewangan yang terhad. Tapi tanya dia. Tanya sebelah rumah. Tanya depan rumah. Aku nak jual ni. Macam mana? Okey tak? Nak beli tak? Gitu. Itu bab syufa'ah. Tuan-tuan pun mungkin dah masuk tajuk tu dengan ustaz-ustaz kita. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita pohon pada Allah Subhanahu Wa Taala agar menjadikan kita ni seorang yang muhsin dengan jiran kita. Walaupun benda ni nampak kecil kadang-kadang, jiran adalah jiran kan, tapi benda tu sebenarnya besar dalam agama kita. Bahkan ada hadis-hadis yang menggertak kita, kalau kita tidak berlaku baik terhadap jiran, kalau kita buat perkara yang demikian, maka jatuh kita ini ke dalam lembah dosa besar. Wala'iyadzubillah, yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terkasar bahasa, mohon maaf tuan-tuan. Kita doa pada Allah supaya diberikan kesempatan pada kita untuk masuk bulan Ramadan.
sekitar 7 ke 8 hari macam tu ya, 8 7 hari gitulah insyaallah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi washabi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una wa zidna 'ilman warzuqna fahma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu bika min ahwali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.